Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua dimanapun berada? Semoga kita tetap sehat dan selalu bahagia kawan-kawan. Kali ini saya mau lihat mesin penetas telur ayam saya kawan-kawan. Karena ini umur yang ke-19 dan tadi pagi saya dengar sudah ada suara ayam. Sepertinya sudah ada yang menetas, kawan-kawan. Oke, kita lihat ke dalam mesin tetasnya, kawan-kawan. Siapa tahu dia sudah ada yang menetas, dan kalau andai kata sudah ada yang menetas, maka akan kita pindahkan anak ayam yang sudah menetas tersebut ke tempat kandang sementara, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita buka. Ini ada suara anak ayam. Nah, sudah menetas satu ekor, kawan-kawan. Mungkin bisa kelihatan, kawan-kawan. Ini lampunya masih, nah ini lampunya sudah hidup. Oke. Ini mau kita pindahkan ke kotak ini, ke sebelah kotak ini, kawan-kawan. Sebelumnya mau saya semprot dulu dengan larutan disinfektan. Semprot dulu dengan larutan disinfektan kawan-kawan dalamnya ini untuk mencegah adanya penyakit. Oke, sudah. Ini air minumnya sudah saya siapkan. Ini saya isi dengan air gula, kawan-kawan. Air gula ini tujuannya untuk sebagai minuman awalnya, kawan-kawan. Ini telur ayam umur 19 hari mulai saya proses penetasan dengan mesin tetas ini kawan-kawan. Jadi 19 hari sudah ada yang menetas kawan-kawan. Jadi kita pindahkan. Kita beri makan kawan-kawan. Ini sudah kita hidupkan lampunya. Sebentar saya akan ambilkan makannya kawan-kawan. Oke, kita kasih makan dia kawan-kawan, anak ayamnya. Oke,
biarkan dia adaptasi dulu kawan-kawan. Biar dia beradaptasi. Karena ini saya baru pertama kali ya kawan-kawan. Saya baru pertama kali melakukan penetasan dengan mesin tetas. Dan alhamdulillah umur 19 hari sudah ada yang menetas kawan-kawan. Jadi saya belajar penetasan dengan mesin tetas ini dari YouTube. Dan berhasil menetas kawan-kawan. Walaupun belum semua, baru satu yang menetas. Mudah-mudahan telur yang belum menetas bisa segera menetas kawan-kawan. Besok kita lihat lagi perkembangannya. Akan kita lihat lagi sekali lagi kawan-kawan. Ini kawan-kawan bisa lihat masih ada 7 butir lagi yang belum menetas kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini akan segera menetas kawan-kawan. Dan sudah berhasil menetas 1 ekor. Ini penetasan dengan mesin tetas yang pertama kali saya lakukan dan berhasil menetas kawan-kawan. Hari ke-20 kawan-kawan, ini sepertinya sudah ada yang menetas lagi karena sudah ada butiran yang pecah. Oke, kita coba lihat kawan-kawan. Ini hari ke-20, tahap yang pertama ya, karena kemarin setelah ada yang menetas saya tambah lagi ada 5 butir lagi telur baru kawan-kawan. Itu untuk tahap kedua. Jadi yang tahap pertama ini sudah umur ke-20 hari ini kawan-kawan. Nah, sudah ada yang menetas lagi kawan-kawan. Sudah ada 2 ekor lagi yang menetas. Ini warnanya hitam putih. Ini warnanya seperti yang kemarin. Oke, kita keluarkan kawan-kawan. Kita pindahkan ke tempat box. Waduh. Thank you.
Baik kawan-kawan, itu saja video saya kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya buat kawan-kawan semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.